Hey, teman-teman, kali ini aku mau bermain Scrap lagi ya teman-teman. Kali ini aku mau membuat game, bukan animasi ya teman-teman. Gamenya seperti Mario Bros ya teman-teman. Jadi nanti dia loncat, loncat gitu teman-teman. Tapi ini sederhana banget teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita harus ambil kucing ya teman-teman. Nah, ini cat ini ya teman-teman yang bisa jalan. Nah, kita taruh sini dulu. Habis itu kita pilih latar belakangnya dulu ya teman-teman, dan seperti ini. Habis itu kita ke ini, ke sprint. Habis itu kita harus mencari yang namanya blocks teman-teman. Ya, batu lah. Nah, ini batu. Nah, dan seperti ini. Nah, nanti dia akan loncat. Habis itu kita mau bikin ambil batu lagi ya teman-teman. Dan nanti dia bisa loncat, loncat, itu turun. Wah, ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, nanti jadi dia akan loncat seperti ini teman-teman. Habis itu dia akan gini. Habis itu dia akan turun. Nah, sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya klik tombol subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa like, komen. Habis itu, satu lagi, nyalain loncengnya ya teman-teman, biar gak ketinggalan video baru teman-teman. Nah, lanjut aja, kita mulai. Nah, ini kita taruh sini dulu, habis itu pergi ke sini. Habis itu kita ke kejadian teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Habis itu di sini kita luncurin ini seperti ini teman-teman. Nah, jadi kan nanti dia akan berubah. Nah, dari sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, habis itu ini yang berbeda teman-teman. Ketika seperti ini diklik teman-teman. Nah, seperti ini teman. Ini kita geser dulu ke atas teman-teman. Nah, nanti dia akan ya teman-teman, kalau gitu nanti dia bisa loncat ya. Nah, habis itu kita loncatin dulu, sini, loncat ke sini. Nah, coba ini. Nah, salah ya, cerit. Aduh, nah, kembali teman-teman. Nah, ini. Nah, nanti dia loncat teman-teman. Kita pisah dulu daripada nanti kepencet-pencet. Nah, nanti dia loncat lagi ke sini teman-teman. Nah, habis itu dia akan meluncur ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, nanti dia seperti ini. Aduh, ini salah teman-teman. Jadi yang bawah ini dipisah ya teman-teman. Kita ke bawahin dulu. Itu kita ketika seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, baru banget. Jadi seperti ini. Aduh, kok dia langsung ke atas gitu ya teman-teman. Kayaknya ini ada yang salah ya. Ini berarti seperti ini teman-teman. Jadi diklik serungut. Nah, nanti kan dia kayaknya lompat dua kali ya. Jadi dia harus loncat dua kali. Jadi ini kita hapus ini yang biru. Nah, jadi kan nanti seperti ini. Nih. Nah, di situ kita ke ujung. Nah, habis itu dia berarti harus ke sini dulu, teman-teman. Langsung ke sini. Seperti ini. Jadi nanti dia nih. Loncat. Nah, disitu dia kejadian lagi. Itu ketiga di sini. Spasi aja ya teman-teman. Nah, kita bisa ambil. Kita klik panah atas ya teman-teman. Nanti dia akan meluncur. Itu kita langsung aja ke gerakan ya teman-teman. Aduh, ini belum diprogram ya teman-teman, harusnya dicabut dulu.
biar nggak nempel ya teman-teman. Nah, ini malahan ini kita cabut dulu daripada nanti malah nempel teman-teman. Nah, habis itu di sini nanti dia akan lompat ke sini ya teman-teman, meluncur itu ke posisi sembarang ya. Nah coba dulu. Nah, ding-ding-ding-ding, itu dia, nanti kan akan sini. Nah, itu kita klik tombol spasi. Maksudnya panah atas. Oh, gak bisa ya? Panah ke kanan. Nah, nanti dia akan ke sini. Jadi aku kurang bisa baca nih, soalnya kecil. Nah, habis itu kita ke kejadian lagi. Dan ketika kita klik tombol panah bawah, nanti dia akan turun meluncur. Maksudnya ini ditambahin dulu kemana ya, sini. Nah, ish, ini dicabut lagi teman-teman, jadi agak lama sih teman-teman. Nah, cetit, jadi kan tadi dia di mana ya, tombol, nah seperti ini. Nah, habis itu dia dimajuin dikit ke sini, meluncurinnya ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, nanti kan dia di sini. Nah, ini nanti nanti dia akan lompat, tapi itu harusnya kan ini di sini teman-teman. Nah, seperti ini, jadi nanti seperti ini. Nah, lompat, pencet dulu seperti ini. Nah, panah ke kanan, tik. Nah, habis itu kita kurang satu lagi teman-teman, kejadian dulu seperti ini, dan kita ke panah bawah, nanti dia akan turun. Hit, masa harus dicabut lagi ya teman-teman. Jadi sampai mana ya, malah bingung kan saya. Nah, jadi nanti dia akan turun. Bentar. Nah, disambungin dulu aja. Nah, kanan. Nah, seperti ini teman-teman. Dan nanti baru aja kita cabut. Habis itu kita turunin dulu. Ini yang di sini kita kasih panah ke atas aja ya teman-teman, biar gampang lah. Itu di sini panah ke bawah teman-teman, dan di sini nanti dia akan jatuh. Nah, seperti ini. Tapi yang di sini 2 detik ya, biar agak lama. Dan habis itu dia akan jalan lagi ke kejadian. Habis itu ketika tombol apa ya, panah kanan aja ya teman-teman, nanti dia akan, ini harus dicabut tadi. Oh ya udah. Nah, itu kita gini. Habis itu nanti dia akan meluncur ke sini dan menang. Habis itu kita kita gedein ya teman-teman. Coba kita lihat hasilnya. Dan ini dia teman-teman hasilnya. Nah, seperti ini. Kita klik kucingnya, lompat. Panah ke atas, lompat. Panah ke bawah. Panah ke kanan. Yeay, kita menang teman-teman. Dan segitu dulu ya teman-teman video kali ini. Gamenya yang seperti Mario Bros teman-teman. Dan sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian, dan selamat mencoba. Dadah.